Guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakalan review beberapa perlengkapan anak yang aku beli di online shop. Nah, jadi untuk perlengkapan anak, ada beberapa yang aku beli online, yang aku beli offline. Biasanya kalau beli online itu kan kita kayak ragu, sebenarnya kualitasnya bagus atau enggak. Jadi ini aku bakalan nge-share hasil review aku soal belanja online sama kalian, dan kalian bisa belanja sama barang yang aku beli di all shop. Nanti aku kasih linknya di deskripsi dan komen ya. Tonton videonya sampai akhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sama aku makin semangat nih bikin videonya. Mulai yang pertama, yang pertama aku beli Thoughtsbook. Nah, jadi aku beli Thoughtsbooks. Ini judulnya The Wheels on the Bus. Nah, jadi supaya anakku itu berkurang main gadgetnya, membatasinya, aku beliin Thoughtsbook supaya dia lebih fokus ke buku gitu, tapi bukunya tetap ada. Lagu kayak di gadget atau di TV. Nah, jadi aku cari di online shop dan aku ketemu lagunya begini. Aku pilih The Wheels on the Bus. Nah, di all shop ini banyak banget buku, semua buku hampir rata-rata sounds book gitu, ada kayak nadanya atau back soundnya. Nah, aku pilih yang ini kenapa? Ada back soundnya gitu, back sound lagunya, tapi dia juga ada bunyinya. Kayak dapet dua tema gitu. Nah, jadi bukunya full color dan dia hanya satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Tulisannya itu adalah tulisan lirik dari lagunya. So, full color gitu. Jadi gambarnya bercerita tentang lagu The Wheels on the Bus, dan tombol ini itu mewakili bunyi-bunyi yang ada di lirik lagu. Nah, aku contohin ya. Ini bakalan ada selama ini bakal ada gambar ban mobil gitu. Nah, jadi kita pencet di gambar ban mobil. Nah, jadi dia bunyinya itu mewakili liriknya di tiap halaman. Ini halaman kedua. Halaman kedua. Ini ada suara wiper. Dan kemudian halaman ketiga. Oh, jadi bisa. Ada bunyi. Ada bunyi satu nih, bunyi kelakuan. Nah, jadi lengkap banget pakai buku ini. Nah, dan yang ini adalah backsound lagu The Wheels on the Bus. Oke, makanya aku beli buku ini karena buku menurutku ini worth it banget dengan harga ini aja. Kita udah dapat buku yang sebagus ini dan dia hardcover gitu, jadi nggak akan mudah rusak karena kita tahu kedoangan kita itu mudah banget untuk merusak barang. Karena ini kan aku belum ngerti, kadang belum bisa bedain mana yang mainan, mana yang barang nggak boleh rusak. Jadi ya, buku ini baik banget ya, ada beberapa tombol lainnya yang bakal ini juga, dan ada di all shop akan membeli. Oh ya, dan juga kalau misalnya kalian kayaknya habis, bisa ganti di sini. Yang kedua yang bakal aku review adalah mukena. Jadi aku kemarin waktu lebaran ya beli yang mukena karena aku cewek. Nah, aku cari nih di online shop, soalnya udah mepet banget, aku nggak sempet juga beli di toko offline. Nah, jadi setelah mencari all shop, aku dapetin satu all shop yang dapetin mukena yang modelnya lucu banget. Nah, ini, jadi mukenanya itu, jadi bahannya itu, jadi ini atasannya ya. Jadi ini bahannya itu bahan jersey. Bahannya itu dingin kalau dipakai saat musim atau cuaca hujan maupun musim panas. Tuh, lembut banget dan dingin banget, tapi juga nggak tipis. Ketebalannya cukup ya, cukup tebal dan ini nggak nerawang. Tuh. Terus di bagian depannya dia ada kayak karet gitu. Nah, di sini. Di sininya ada di bagian kanan atas dia ada pita yang manis banget. Nah, terus talinya itu kayaknya nyambung gitu antara sisi satu dengan sisi yang lainnya, tuh gitu.
tapi kan bisa ikut langsung aja ini kayak gini di kepalanya. Nah ini jadi dia ada dua warna, ini warna krem sama warna marun di bagian rendaknya. Dia juga ada rendaknya banget bagian bawahnya, kan kayak di gambar ya contohnya kalau dipakai. Dan ini benar-benar mirip sesuai dengan gambar. Terus ini bagian bawahnya, jadi bawahnya itu warnanya marun. Oh, nah, kayak rendanya, tapi di bagian bawah, bagian kakinya nggak ada rendanya ya, cuma polosan aja. Dan jahitannya cukup rapi juga. Dia dapat kayak bonus tas gitu, tuh. Oh, ini bisa diserut gitu tasnya, kalau dimasukin. Oh, diserut gitu. Jadi bisa dibawa baby kalau traveling atau jalan-jalan. Bagian dua sisi bawahnya juga ada pita, ada perutan gitu. Udah, jahitannya rapi loh tuh. Cukup untuk anak mulai dari 2 tahun sampai 5 tahun. Dan kalian bisa request nama anak kalian di mukena ini. Kalau misalnya mau request, bisa aja custom nama anak kalian di mukena. Dan itu gratis, kalian bisa chat all shopnya. Dan ini harganya worth it banget, murah banget untuk mukena sebagus ini dan senyaman ini buat anak. Oke, next selanjutnya yang akan aku review adalah topi anak. Nah, anak kecil ya pasti butuh topi ya buat dia jalan-jalan ke pantai. Aku kadang pakein anakku topi kalau memang cuacanya panas banget gitu. Dan ini aku nemuin modelnya lucu banget. Tuh. Ini salah satu all shop, jadi dia udah kayak, dia kayak bentuk model bunga gitu. Ini ada daunnya, ada bunga kecilnya, terus ini kayak ada pucuknya, batangnya gitu loh. Dan ini ada rendak-rendaknya, terus ada talinya. Di bagian dalamnya juga ini lembut banget ya, jadi kayak menyerap keringat gitu di bagian dalamnya. Anak kan suka keringat ya kadang, dia menyerap keringat gitu bahannya. Dan lembut banget, dan ini bahannya kayak rajutan gitu. Kayak bukan rajutan, kayak wool gitu. Kayak wool gitu, nah. Dan ini udah sering dicuci kayak, tapi dia topinya bahannya tetap tahan dan awet. Dan warnanya pun masih sama dengan pertama kali beli, warna pink salem gitu. Cuma memang kelemahannya yang menurutku ini talinya ya. Nah, talinya itu kalau misalnya aku pakein anakku cuma diiketin gini doang, itu suka lepas. Dan kadang anakku suka kayak protes, "Mami, topiku lepas atau topiku jatuh," karena ikatannya kurang kencang. Soalnya talinya kurang praktis gitu ya. Jadi menurutku kalau misalnya kalian mau beli, bisa kalian tambahin kancing atau katup di bagian sini. Jadi dia lebih awet dan tahan lama ikatannya. Ini murah banget dan ini worth it banget. Kalau kalian beli, silahkan beli di all shopnya ya, kalau mau kembaran. Oke, selanjutnya bakal aku review adalah sandal baby. Nah, aku menemukan all shop yang menjual sandal-sandal lucu banget. Itu kayak model-model Korea gitu, girly-girly gitu. Nah, ini salah satu sandal yang aku beli di all shop. Nih. Jadi yang pertama ini kayak ada bunganya gitu, tuh ada bunga di sisi atas bawah, warnanya juga pink salem gitu. Dan ini benar-benar sesuai dengan gambar yang ada di all shop. Nah, jadi sandalnya kayak praktis gitu juga, walaupun dia sepatu sandal gitu, tapi dia kayak pakai perkat aja. Nah, jadi karena anak-anak suka buru-buru gitu, kalau mau pergi, "Mami, ayo cepat gitu kan. Jadi aku cari yang praktis dan aku menemukan ini. Jadi dia kayak tinggal dimasukin aja, udah masukin kakinya, terus udah direkatin aja deh tuh. Dan ini tahan awet dan jahitan dan solongnya rapi banget ini, dan gak licin kalau dipakai, aman banget kalau saya anak-anak lari-lari di tempat licin atau lagi hujan atau ada air gitu, genangan air, itu aman, anak nggak akan kepleset. Nah, terus ini tuh kayak ringan banget kalau dipakai. Bagian bawahnya tuh kayak karet gitu, tapi karet yang bagus sih, yang tebel. Terus ini tuh elastis banget kalau kalian lihat.
Jadi memudahkan anak untuk bergerak kemanapun dia oke aja mengikuti kaki anak. Sandal kedua yang aku beli yang modelnya kayak gini, yang lebih simple. Nah, tapi dia malah lebih praktis tuh bukanya. Jadi dia kayak cuma satu kali tarikan, masukin, udah deh. Sama ini juga lembut banget. Lembut banget. Oh, cobain tuh. Lembut itu bahannya kuat dan soalnya rapi. Dan ini terbuat dari karet dan kayak kulit gitu bahannya. Dan lebih minimalis. Tuh. Harganya juga worth it banget untuk sepatu sebagus ini. Nah, jadi kalau kalian mau samaan, kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi atau kolom komen. Nanti aku kasih linknya di sana. Mungkin itu dulu review aku soal beberapa barang di online shop yang aku beli. Kalau memang kalian suka, silakan kalian komen. Soalnya aku bakalan bikin review online shop barang-barang perlengkapan anak part 2-nya. Ditunggu ya. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Bye-bye.